Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Oke teman-teman, kita bahas lagi ya mengenai bola teman-teman, karena Indonesia sebentar lagi akan ketemu wakil Afrika teman-teman. Jadi Guena ini ya, ini mainnya bagus teman-teman. Peringkatnya pun di atas Indonesia. Kalau nggak salah peringkatnya 76 ya, 76 kalau nggak salah ya. Nah, Guena ini pemainnya fisiknya lihat itu, wah keker-keker, ya kuat-kuat, langkahnya panjang. Saya mau memberikan apa ya, remind ya, memberikan ingetan lah ya. Indonesia itu U23 pernah main bagus saat ketemu Jordan. Itu benar-benar bagus sekali itu lawan Jordan itu Indonesia. Mainnya fun, main tim. Jadi nanti kalau timnas Indonesia ketemu Guena ya, ini saran saya ya teman-teman. Pemain itu harus main dalam bentuk tim ya, jangan individual. Dari dulu saya juga mengkritisi tentang main secara individual Indonesia, makanya nggak hebat-hebat tim Indonesia. Dari dulu nggak hebat-hebat. Kelihatan hebat kan baru sekarang ini nih teman-teman. Ya, terbawa oleh pemain-pemain keturunan. Mainnya benar-benar indah. Tapi begitu dirusak secara individual, udah rusak formulasi permainan. Jadi nanti kalau timnas Indonesia bermainnya sebagus saat melawan Jordania dan bermainnya dalam bentuk tim, melihat mana yang peluangnya lebih bagus dikasih. Jangan main bawa sendiri. Main bawa sendiri, gocek sendiri, ya kebaca lawan, dikepung. Jadi apa fungsinya saling lari mencari posisi? Kan begitu nyerang ya, kayak Jepang itu kenapa bisa juara. Ya mainnya begitu dia, kompak. Mainnya kompak. Begitu dapat bola, temannya mencari posisi, langsung dilempar ke temannya. Yang posisinya lebih bagus dan lebih memungkinkan untuk mencetak gol. Itu kenapa Jepang bisa lebih hebat dari tim-tim yang lain dan dia sekarang juara. Bisa mengalahkan Uzbekistan yang bagus mainnya. Ya karena itu tadi, bermain dalam bentuk tim. Ya. Nggak ada yang egois, nggak ada. Nah Indonesia masih punya pemain yang egois. Pemain yang ingin show off. Itu Indonesia. Makanya pemain yang show off itu nggak akan hebat. Pasti nanti suatu saat sama pelatih nggak dipakai. Karena pelatih itu pinginnya ya tim ya dalam bentuk tim mainnya. Jadi mana yang peluangnya lebih bagus, kasih bola. Itu, kalau belum bagus bawa dulu nggak apa-apa. Nah nanti yang lain mencari posisi yang terbaik. Itu teman-teman ya, jadi kalau Indonesia ingin menang melawan Guinea, mainnya harus bermain dalam satu paket, satu tim. Kerjasama, gotong royong ya. Jadi saling membaca situasi, mana yang peluangnya lebih bagus, kasih bola. Jangan begitu dapat bola, dimakan sendiri. Gocek-gocek sendiri, ujung-ujungnya hilang dan nggak jadi gol. Oke, itu saja teman-teman ya, pengamatan saya secara singkat. Saat nanti Indonesia ketemu Guinea, kalau ingin menang harus bermain kembali permainan yang terbaik, yaitu dalam bermain ya, dalam satu tim atau bentuk tim ya. Jadi kerjasama, nggak individual. Oke, habis saja teman-teman di berita buat makan TV ya. Kita berharap pertandingan terakhir ini bisa menang ya, sehingga Indonesia bisa masuk buat Olimpiade. Pantau terus, sampai jumpa.